Setelah puas menyantap ketupat, opor, dan rendang saat merayakan Idul Fitri di rumah dan bersilaturahmi ke tempat kerabat, banyak orang memilih mencari mie bakso sesudahnya. Penjual dan warung bakso pun ramai dikunjungi, seperti penjual bakso di Raja Polah, jalur mudik utama dari Tasikmalaya, Jawa Barat, menuju Ciamis dan Jawa Tengah. Bergeser ke arah barat, ada pula warung mie bakso yang tetap buka pada hari pertama dan hari kedua Lebaran. Letaknya di jalur arus balik, tepatnya di wilayah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Menurut pemiliknya, pada Lebaran, mereka bahkan baru bisa tutup pada pukul 11 malam. Kita buka sampai jam 11-an. Itu masih banyak sih, yang ini cuman kita karena tenaga kita terbatas. Ya, ininya untuk besok lagi. Tradisi menyantap bakso saat Lebaran ini, menurut Ketua Program Studi Industri Manajemen Catering, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, disebabkan karena cita rasa bakso yang disukai banyak orang. Para penjual makanan belum banyak yang menjual makanannya, ya, belum beroperasi secara penuh. Dan industri bakso ini memang target pasarnya jelas dan mudah. Selling point-nya lebih mudah dibandingkan kalau mereka menjual nasi goreng atau juga hidangan-hidangan yang lainnya, ayam goreng dan segala macam, tidak menjadi pilihan karena mereka mencari yang lebih segar daripada hidangan-hidangan yang memang bobotnya secara taste itu akan rich. Itu akan istilahnya food coma, kalau orang para kita ya gastronom menyebutnya food coma gitu. Jadi makanya mereka mencari yang lebih ringan dan lebih simple. Dewi juga meyakini tren menyantap bakso saat Lebaran yang sudah berlangsung lama ini akan lestari karena banyaknya inovasi yang dilakukan oleh para pedagang bakso. Mulai dari pilihan isian hingga cara menyajikan. Misalnya bisa dipesan konsumen untuk diantar ke rumah. Angga Putra, Sidki Irfan, Jawa Barat.